Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Peta Septiana dalam seputar Mas Paling Cakep mengajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Di wilayah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara naik kelas. PLUT Jawa Tengah adakan juguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang tadi 24 April 2024, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto menyelenggarakan kegiatan silaturahmi dan temu kangen bertempat di kediaman salah satu alumni. Lebih dari 60 alumni yang hadir di kegiatan yang berlangsung secara sederhana ini tampak hadir pula. Pak Haris Subiakto, Direktur Banyumas TV yang juga merupakan alumni FISIP Unwiku. Semua peserta tampak bahagia dan ceria karena dapat bertemu dengan teman-teman sealma mater setelah puluhan tahun lamanya tidak bertemu. Andre, Ketua Alumni, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh teman-teman yang telah berkenan hadir di acara reuni kali ini. Harapannya, semoga tahun depan kegiatan reuni dapat kembali diselenggarakan dengan lebih meriah lagi. Silaturahmi dan temu kangen alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto Angkatan 80, 81, dan 82. Kegiatan yang akan datang mestinya akan lebih kita sukses, akrab kita. Kata tujuan silaturahmi adalah mempererat tali persaudaraan. Ini kan ibaratkan ngumpul nih balung yang terpisah, seduluran selawase. Jadi kita memang harus semuanya bersaudara, senasib ya kita dulu bersama-sama kuliah di Fakultas Sospol Unwiku, kita sekarang sudah menjadi rata-rata manula begitu. Sehingga kita bersyukur bisa ketemu, kemudian dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Tim Liputan Banyumas TV melaporkan. Di Kecamatan Purto Barat, terakhir Banjun 2014.